Ketemu lagi di Grumpy Kamti. Yes. Masih bersama saya tentunya Ari Sukamti. Rudik. Dan saya Doris Kamti. Yer. Kali ini ada bintang tamu. Halo. Mas Fani Kini ya. Iya. Bedanya Mas Fani Kini dan dulu apa ini? Kalau dulu itu masih kecil, masih segini. Segini gitu ya. Itu enggak, memang nama asli atau? Bukan, itu nama panggung. Alias. Saya kan suka manggung, kayak Gutut itu loh. Silakan memperkenalkan diri Mas Fani ini sebagai apa di sini. Oke, gitu. Saya Fani. Saya di sini sebagai animator untuk program barunya Furia Audiovisual nantinya. Itu adalah Kamtis Babies The Series. Nama pendek dari Mas Ari, Mas Dori, sama Mas Erik. Ardo ya, bukan Aldul ya. Bukan. Itu teman-teman. Yeah. Ditunggu aja nanti. Ditunggu aja. Tanggal mainnya. Kamtis Babies The Series. Ini nanti rencananya ditayanginya di. Kita ada channel sendiri. Namanya Sukamti Junior. Sukamti Junior ya. Di YouTube. Nanti silahkan di subscribe. Ya. Yeah. Dan di view. Sangat cocok untuk tontonan buat adik-adik. Iya, yeah. Kalau ada teman-teman yang mungkin udah punya anak juga, kan anaknya sambil dihibur, sambil belajar juga, karena di situ nanti ada proses pembelajaran. Contohnya mengenal bunyi seperti itu. Kita masuk ke segmen pertama. Apa itu Mas segmennya? Segmen pertama adalah ngemil. Ngemil. Baru ngemil. Ini ngemil. Kita kasih nama, udah tak urusin aktenya juga. Oh, oke. Okay. Iya. Artinya? Artinya ngebacain email. Oke. Rumeh ngono. Diwaso ekspektasinya gimana harus ngebacain email. Oke, kita buka email dulu yang sudah datang ke grumpykamtis@gmail.com. Ya, ini datang dari email dari Ditya Ogawa. Oke, halo Mas Ari dan Mas Dori. Ini saya ada hasil ore-orean. Barangkali Endang Sukamti mau rilis album versi Jepang. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Tos. Iya, oke. Keren ini logonya Endang Sukamti, tapi logo dan title album dan title Sukamti ini ya versi bahasa Jepang. Jadi pakai ini huruf kanji. Kanji ya, bukan pati ya, Mas ya. Pati kanji. Huruf kanji ya. Berarti yang atas ini Sukamti D, yang bawah Endang Sukamti. Gitu ya. Terus pati sama kanji itu sebenarnya dulu gimana itu ceritanya? Bukannya kanji itu udah lama keluar dari drive. Wah. Silakan, Mas Fani. Email masuk lagi dari Bayu Prakoso. Oh, ini ada foto. Salah satu paket seserahan untuk melamarnya adalah pakai Sukamti 7 album Sukamti D. Menjadikan box set Sukamti D sebagai serah-serahan. Mas Bayu dan istrinya ya. Iya. Wah, semoga bahagia. Amin. Langgeng. Sejahtera. Sentosa. Terima kasih. Merasa terhormat kita ya. Mungkin pas akan nikah nanti saya terima nikahnya dengan Mas Kawin seperangkat box set. Nah, mungkin itu yang Iya. Yeah. Oke. Kali ini kita masuk ke segmen Instagrami. Oke. Jangan lupa juga follow akun Instagramnya Grumpy Kamtis di @grumpykamtis. Anniversary Kamtis Trigen. Trigen itu anniversary terus atau enggak? Santri enggak. Enggak ya. Santri Meranggen. Santri Meranggen tanggal 24 April.
lokasi di Gedung Serbaguna Bandung Rejo Meranggen Demak. Buat teman-teman yang ada di Denmark dan sekitarnya. Demak mas. Oh Demak. Demak bukan Denmark. Oh beda ya. Ini ada tagline-nya no ticket, no party. Ulah ya jelas. Bagus. Budayakan membeli tiket. Ya. Mensukseskan acara teman-temanmu sendiri. Betul sekali. Ini karena betul sekali ini. No ticket, no party itu ya kalau nggak beli tiket ya nggak bisa masuk, nggak bisa. Betul. Bintang tamunya tiket berarti ini? Bukan. Oh bukan? Bukan. Ini loh banyak. Oh banyak? Kebut Renteng, atas nama, banyak sekali. Sandi. Nama, sekarang nama-nama mereka ini cukup populer di telinga saya. Jadi sering main di acaranya Kamtis-Kamtis itu. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih, semoga sukses acaranya. Amin, amin. Terus, silakan. Wah, ini nah ini keluar. Ada apa dengan Pati? Pati ya. Ini anniversary Kamtis Family Party. Pati. Yeah. Ini dari mana ini? Akunnya dari Arinti Oreksa. Arinti Oreksa. Iya. Oke. Acaranya hari Minggu tanggal 29 Mei. Masih cukup jauh ya. Cukup jauh. Jadi kalian masih bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Aduh. Fisik, ya. Yeah. Mental. Keuangan tiket nah, cuma 10.000 berarti nah. Nyelengi 1.000 saka saiki wis 1.16 betul jajake koncone ya. Semoga sukses acaranya lancar terus ya pokoknya tetap support dengan cara membeli tiket. Membeli tiket. Terima kasih infonya. Udah kelima ya. Heeh. Anniversary. Selanjutnya? Iya. Ya. Silakan. Ini ada info datang dari Jalu TP Official. Iya. Jangan lupa buat teman-teman tanggal 15 April di Liquid Bar and Kitchen ada Jazz Night with Jalu TP. Wah. Luar biasa. Harga tiketnya Rp25.000. Iya, free Bali High atau soft drink. Nanti langsung tagih aja mas. Ini kalau jazz night tuh bajunya harus pakai jazz. Jazz baju enggak. Mobilnya sama Honda. Iklan lagi. Oh iya ya. Aduh. Datang ya. Ya jangan lupa ya. Tanggal 15 April 2016. Iya. Jam berapa itu mas? Jam 10. Mulai jam 10 malam. Iya. Di Liquid Bar and Kitchen. Setelah Instagram kita langsung ke Firman. Video kiriman. Yang pertama datang dari Agista Adias. Indah Sukamti punya Indonesia Trap Remix. Wah, ini ajib, ajib, lagi. Ajib. Coba kita saksikan remixnya. Keren ya ini spektrumnya juga. Asik. Ponorogo. Simo Langgeng. Santai dulu ini dari awalnya aja. Suasananya kalau di club iya, gitu. Jadi ngomong tuh gak bisa pelan-pelan. Iya. Wah, wah. Lu babaan ngomong lu. Teriak-teriak. Terima kasih buat Agista Dias. Yang kedua datang dari siapa nih? Bang Tidon. Wah, Bang Tidon. Ini Sukamti Karaoke, dia mengcover liburan. Kita saksikan ya bersama-sama. Bu. Kok cilik gitu. Jeke kok kawir-kawir. Wow. Power pop ya ini. Wah, gitar ngebas. Multi instrumentalis. Yang penting pergi otak kembang. Libur telah tiba, mirip lagunya
Siap, terima kasih buat dia. Susah banget, pas susah, pas susah. Oh, itu sampai perpindahan bass sama gitarnya tuh sampai kelihatan. Sep pengalaman. Terima kasih buat siapa tadi namanya? Yang punya ilmu. Bang Tindon ya. Yang meringankan beban orang tua. Orang meringankan tubuh. Itu malah lebih susah. Beban orang tua. Iya. Itu termasuk ilmu kasepuhan. Kasepuhan, iya. Meringankan beban orang tua itu. Kamu udah harus. Wah, itu susah lah. Tingkat level. Levelnya. Oh, meringankan tubuh itu nggak ada apa-apanya. Kamu harus belajar ilmu meringankan beban orang tua. Mulai dari sekarang. Kita lanjutkan liburan beneran. Oh iya, mandi. Ini saya udah pernah nonton nih. Oh iya, ini asik ini. Dia kemana-mana itu memang ya. Iya. Ini ya, bukan? Benar. Iya, iya itu. Beneran, ini beneran yang pertama. Nah, itu sok beneran tuh. Ini suasananya kayak study tour zaman dulu gitu. Oh, ya. Nah, ini yang paling belakang-belakang ini biasanya orang-orang bling-bling ya. Bling. Kencrungnya ya. Artinya ini ke Thailand ya. Thailand. Anu, sebenarnya marai pengen. Iya. Sebenarnya pengen liburan ke sana. Ingat loh ini. Iya. Mau cover karaoke aja ke Thailand. Iya. Sampai ngajain harus ke Thailand ya. Iya. Ngajain teman-temannya nyewa satu bis lagi, belum naik pesawatnya. Bisa itu makan apa? Oke, sudah sih. Ayo baru dirasain. Ayo udah lewat. Terima kasih. Terima kasih buat MTL Insight. Iya. Terima kasih liburan. Oke, terima kasih kiriman videonya. Kiriman videonya. Kita masuk ke segmen Sela Tips. Ya. Apa itu? Mumpung ada bintang tamu. Biasa. Bintang tamu itu harus ngasih tips. Yeah. Oh, oke. Okay. Tips untuk menghindari macet. Wah, ini penting. Penting ya. Buat yang di kantong-kantong macet ya. Iya. Yeah. Tips untuk menghindari macet. Pertama. Pertama, cek dulu kendaraan teman-teman. Pastikan tidak macet. Nah, ya kan? Baru berangkat sudah udah enggak hidup ya, macet toh berarti itu. Nah, jangan dipakai berarti. Jangan dipakai. Melewati yang kedua. Lewati jalan yang kira-kira tidak dilalui oleh banyak orang. Biasanya jalan-jalan tikus gitu. Terus kalau misalnya teman-teman berangkat sekolah itu naik motor, mau ngambili teman, jangan ngambili lebih dari satu teman. Satu teman aja. 30 orang itu namanya kamu antar jemput ya, bukan berangkat sendiri. Itu jasa. Jasa. Antar jemput sekolah. Kamu sekolah apa jasa? Saya nambahin satu lagi. Oh, boleh. Pastikan si Komo tuh stay di rumah. Nah, nanti soalnya kalau dia lewat macet nanti. Pasti itu. Lagi, terus kalau misalnya pas terlanjur kena macet. Terlanjur kena macet. Jangan panik. Tenang. Iya, enggak perlu emosi. Toh kalau misalnya macet itu juga enggak bisa diapa-apain. Oh, iya. Kalau orang-orang misalnya naik mobil itu macet terus tangan-tangan malah bikin stres toh Mas. Malah bikin stres. Tapi ada tagline apa semacam stiker atau tulisan di belakang mobil truk itu yang keren juga. Apa itu Mas? Kian rasa bar mabur. Mabur. Oh iya. Itu juga memang harus sabar. Iya, kalau pas udah terlanjur kena macet ya wis itu. Terima kasih Mas Fani buat ini tipsnya. Yeah. Terus kita sekarang masuk ke segmen Kimchi. Coba Mas Sukro nih dianterin. Iya, terima kasih. Dari Duhut. Dari Duhut. Nah, ini buat Mas Dori. Just Duhut. Ini benar. Iya, Just Duhut. Tagline-nya Just Duhut. Tak pikir plesetan ya. Duhut itu melakukan Duhut itu kayu. Melakukan kayu. Melakukan kayu. Oh iya, betul. Kerajinan kayu. Wah, iya. Wah. Terima kasih. Ada foto saya lukisan di sini ya. Dan juga digital painting. Digital painting. Ya. Saya cantik banget loh di sini. Cantik. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Ya, jadi buat kalian masih kita tunggu kiriman-kiriman kecilnya ke sini. Tapi yang pasti
wujud barang itu harus apa ya, kalau bisa diusahakan ya, produk kreatif. Ah, produk kreatif. Produk kreatif. Jadi jangan lupa prosesnya juga di dikasih lihat. Ya. Oke. Okay. Bisa dikirim lewat apa Instagram P atau mungkin video firman atau email proses pembuatannya. Itu kalau proses pembuatannya dalam bentuk video lebih bagus berarti ya, Mas. Lebih bagus. Ya. Terima kasih buat kirimannya. Kita tunggu kiriman-kiriman kecil berikutnya. Iya. Sudah ini? Sudah cukup kayaknya. Sudah cukup. Oh, oke. Okay. Terus alam juga sudah mendung ya. Biar enggak kehujanan lagi. Saya Ari Sukamti. Iya, saya Doris Kamti dan bintang tamu kita Fanny Kini. Ya. Ketemu lagi di Grumpy Kamtis episode selanjutnya. Oke. Okay. Oh. Nyanyi ayo. Nyanyi Yuan. Yuk.